Ya Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرتنا النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلم في الدارين. آمين. Kita masuk kepada pembukaan kitab Pelita Penuntut, terjemah daripada risalah Ta'lim Al-Muta'allim, Tariqat Ta'allumi. Ta'lim al-muta'allimi tariqat ta'allumi, mengajar orang-orang yang ingin belajar jalan untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لكل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. Jadi mana-mana pengarang apabila memulakan dengan karangan mereka, mereka akan memulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Kerana menurut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjunjung dengan titah perintah baginda, sebagaimana disebut di dalam hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang ada nilai di sisi syarak, perkara yang ada harga di sisi syarak, maka apabila tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terpotong. Fahuwa aqta, maka ia terpotong, iaitu terpotong dari sudut keberkatan. Kata ulama, ay qalilul barakah, iaitu akan berkurangan ataupun sedikit sahaja keberkatan yang didapati di dalam pekerjaan tersebut. Jadi oleh kerana Nabi sendiri yang menyuruh, Nabi sendiri memberi peringatan, mana-mana kerja yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terpotong, yakni kurang berkat. Dan setiap orang beriman, setiap orang Islam,
Sememangnya semua kita inginkan keberkatan di dalam semua pekerjaan yang kita lakukan. Tak, kita nak berkat. Pagi-pagi kita minta apa? Allahumma barik. Apa dia kita minta? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, berkatilah bagi kami apa-apa kurniaan Engkau kepada kami. Apa yang kamu beri, kamu beri sehat, biarkan kesehatan itu ada keberkatan. Apa dia keberkatan? Iaitu kebaikan dari sudut ketuhanan. Yang kita tak dapat nak lihat, yang kita tak dapat nak sentuh, yang kita tidak dapat nak dengar, tetapi dapat dirasai adanya keberkatan ataupun kebaikan tersebut. Itu berkat. Berkat kita tak boleh nak tengok dengan panca indera. Tetapi kita boleh rasa ada keberkatan. Tak dapat nak tengok. Dari sudut kesihatan, tiba-tiba dengan kesihatan kita minta berkat. Jadi kesihatan itu digunakan, dihabiskan dengan masa sihat kepada perkara-perkara yang disuruh, yang dianjurkan oleh agama. Iaitu perkara sunat ataupun wajib. Keberkatan dalam kesihatan. Keberkatan dalam masa. Tak nampak. Tetapi orang boleh rasai dengan masa dia dihabiskan dalam perkara-perkara yang berfaedah. Keberkatan dalam rezeki. Tak nampak. Tetapi terkadang rezeki tak banyak. Rezeki sedikit sahaja, tetapi Allah beri kepadanya cukup. Keberkatan dalam belajar tak nampak. Ada saudara orang perempuan saya. Anak dia tuition habis 900 bulan. Bayar tuition UPSR. Oh, sekarang. Dia rela bayar untuk bayar tuition UPSR 900 satu bulan. Tak tahulah kelas tuition. Tapi yang dapat 1A, 2B, 2C. Nak beritahu. Ada orang yang terkadang tidak dengan kemampuan dan tidak dengan kelas tuition. Tetapi keputusan mereka, alhamdulillah, ada juga. Kalau kawan saya tanya semasa belajar sekolah, apabila periksa, apa dia ni, periksa STU, sijil tinggi agama. Dia dapat 6 agregat. 1, 1, 1, 1, 1. Kita tanya dia, macam mana kamu membaca sehingga ke kamu boleh skor 1, 1, 1 dalam semua subjek agama. Sijil tinggi agama. Dia kata, aku tak banyak membaca kat rumah. Cuma semasa guru mengajar, aku perhatikan betul-betul tu sahaja. Semasa cikgu, ustaz mengajar kat hadapan, aku perhati betul-betul. Ambil ilmu daripada dia kat rumah, aku tak membaca sangat. Cuma perhati, cuba fahami, tak faham, aku tanya. Dalam kelas. Hasil daripada dia, cara dia belajar, cara reti hormat guru, ada keberkatan. Walaupun tidak dengan kelas tuition dan sebagainya. Tetapi hari ini kalau orang belajar tidak ada keberkatan. Kenapa? Pergi sekolah nak main-main. Mereka lebih target kepada guru tuition. Hari ini pergi sekolah, cikgu. Cikgu bukan reti sangat mengajar. Oh, cikgu tak reti lah. Yang guru tuition dia tu hebat lagi. Sedangkan yang lebih, kalau dari sudut lebih kepada rasa tanggungjawab, guru kat sekolah lebih bertanggungjawab berbanding guru tuition. Guru tuition dia hanya hajar skor untuk dapat tinggi tu sahaja. Kalau guru sekolah, selain daripada tu dengan perangai mereka jaga. Guru tuition pergi ya, mu nak poteng gelas ke? Perangai mu nak apa ke? Kamu nak kapa ke? Ikut lah. Tak ada nak jaga mana dah. Itu memang realiti yang berlaku. Keberkatan dalam belajar. Jadi kita nak berkat. Ya, nak berkat. Kalau inginkan keberkatan, kata Nabi, jangan sekali-kali setiap pekerjaan yang baik tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan apa dia ni, Dr. Hamka,
Dr. Hamka menceritakan satu kisah. Yang cerita ni wallahu a'lam, tetapi masyhur dibawa oleh guru-guru pondok semasa tahun 80-an. Apabila si isteri pergi belajar agama, suami malah, biasalah orang dahulu-dahulu setengah-setengah tu isteri rajin ke surau. Tiba-tiba dalam pembelajaran ada ustaz yang mengajar menyarankan rajin-rajinlah baca bismillah, ada berkat. Nak buat apa-apa pekerjaan, baca bismillah, ada kelebihan. Yang isteri dia sebelum daripada itu tidak mulazamah, tidak melazimi dengan bismillah. Tetapi begitulah manusia lebih berpegang dengan kata-kata guru. Nah, berbanding dengan kata ibu, bapa ataupun suami. Ni hari ini. Hari ini orang lebih berpegang dengan kata-kata guru berbanding ibu dia, berbanding bapa dia, berbanding dengan suami dia. Ada. Cikgu kata, cikgu lah kata. Cikgu kata, ayah tak boleh, cikgu kata. Dia ajar ayah dia pula. Kalau dengan guru hari ni. Orang perempuan pun begitu juga. Terkadang lebih dengan kata-kata guru berbanding dengan suami. Tak apalah. Alakulah hanya ada kebaikan sedikit sebanyak. Jadi kata dengan ustaz yang mengajar, baca bismillah. Lalu isteri yang biasanya tidak mulazamah, tidak melazimi dengan bismillah, tiba-tiba selepas daripada itu oleh kerana diberitahu dengan keberkatan, dengan kelebihan yang ada, paling tidak dengan pahala yang kamu dapat, maka dia baca. Setiap kali ingin buat kerja, nak masak makanan, bismillahirrahmanirrahim. Nak basuh pakaian, bismillahirrahmanirrahim. Nak jemur pakaian, bismillahirrahmanirrahim. Nak angkat dengan benda, bismillahirrahmanirrahim. Sehinggakan setiap pekerjaan, bismillah, 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 bismillah. Sampaikan suami dia, sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah. Jadi orang yang tak belajar macam tu lah biasanya. Suami yang jauh sedikit daripada dunia agama, biasanya dia rasa serabut dengan perkara-perkara agama. Apa lebih sangat bismillah? Abang, bismillah tu ada keberkatan, insya-Allah ada kebaikan, diamalkan. Sikit-sikit buat benda tu pun bismillah, buat benda ni pun banyak sangat bismillah. Akhirnya si suami katanya, kalau dengan cerita Dr. Hamka ataupun dengan sebahagian daripada guru-guru pondok, si suami menangkap seekor ular. Dia ambil seekor ular, lalu diletakkan di dalam tempayan simpanan beras. Nak buka, bismillah. Nak buat benda tu, bismillah. Ambil, letak. Apabila letak di dalam tempat simpanan beras, tiba-tiba dia tunggu. Dia tunggu isteri dia. Bismillah, setara mana bismillah. Tahap mana lagi nak bismillah. Isteri dia nak memasak, apabila nak memasak, bukalah tempat simpanan beras. Apabila buka, bini dia menjerit, abang! Dia kata, bismillah lagi. Bismillah lagi. Abang mari cepat, abang. Mari cepat, abang. Mari kat dapur, kata isteri dia. Lalu ketika tu suami dia, pada muka baru tahu, bismillah, bismillah. Akhirnya pergi, apa dia? Ada apa? Tengok ni apa ada di dalam bekas beras kita. Lalu apabila dia pergi, dia melihat beberapa ketul emas yang ada di dalam bekas tersebut. Berkat dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, ada seorang ulama menyarankan, kamu amalah bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Setiap kali selepas sembahyang fardu subuh, insya-Allah kamu sendiri akan merasai kelebihannya. Kalau boleh amal 41 setiap kali lepas main subuh, yang tahu kelebihan orang yang amal sahaja. Orang lain tak boleh cerita. Tu ada ulama yang menyarankan sedemikian. Nampak dia saja 41. Banyak tak? Tak banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lama juga. Itu sehari. Amal apabila sebut diamalkan tiap-tiap hari. Daily. Tiap-tiap hari kena diamalkan. InsyaAllah. Tetapi kita nak amal subhanallah 33 kali pun tak mampu. Nak tambah lagi bismillah pula. Nak dengan al-fatihah pun tertinggal. Nak dengan tahlil walaupun 10 kali. Tahlil selepas sembahyang maghrib dan sembahyang isyak antara yang sunat 10 kali. Sunat sembahyang maghrib dan subuh antara yang disunatkan wirid yang didatangi oleh Nabi antaranya 10 kali. Itu pun terkadang tidak tertahlil. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Kalau boleh itu pun terkadang kita tak mampu buat. Kalau dibuat pun tidak dengan cara yang baik. Masalah. Kita wirid pun tak bagus. Tidak cermat cara wirid kita. Mana-mana kebiasaannya. Tetapi lebih baik tidak cermat berbanding tidak ada langsung. Tak. Setiap pekerjaan yang ada nilai di sisi syarak, maka apabila tidak dimulai dengan bismillah, maka ia kurang berkat. Apa pekerjaan yang ada di sisi syarak? Kerja yang ada nilai di sisi syarak, kerja-kerja yang halal. Semua pekerjaan yang halal ada nilai di sisi syarak. Termasuklah setiap hari kita dengan apa-apa kerja dunia pun ada nilai di sisi syarak. Kita memasak orang perempuan kat dapur ada nilai tak? Ada. Paling tidak kita memasak untuk siapa? Untuk anak isteri ada pahala tak? Ada. Apabila ada pahala bererti ada nilai di sisi agama. Semua pekerjaan yang ada pahala, maka pekerjaan itu ada nilai. Sunat baca bismillah pada perkara yang sunat dilakukan. Harus baca bismillah pada perkara yang harus dilakukan. Wajib membaca bismillah pada perkara yang diwajibkan melakukannya. Makruh membaca bismillah pada perkara yang makruh kita buat. Dan haram pada perkara yang haram. Yang wajib seumpama membaca Fatihah ketika sembahyang. Itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala yang sunat seumpama ketika hendak makan. Itu antara perkara yang sunat semasa kita hendak makan. Maka sunat. Antara yang haram. Haram. Kita baca bismillah nak melakukan pekerjaan yang haram. Seumpama nak mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Minta-minta selamatlah mencuri malam ni. Haram juga dah. Jadi dua kali haram. Mencuri tu haram dah. Apabila dia baca pula bismillah pada perkara yang haram, maka sekali lagi kesalahan yang dilakukan. Dua kali haram. Hisap rokok, kalau kata dengan hisap rokok makruh, makruh lah baca bismillah. Kalau kata dengan haram, maka haram lah membaca bismillah. Jadi mudah-mudahan kita masih lagi belum mulazamah. Masih lagi belum teramal bismillah dengan kehidupan. Nak buka pintu kereta bismillahirrahmanirrahim. Masih tak lekat lagi. Nak letak kunci pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hidup dah. Nak gerak pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk dia. Nak derih pula. Tarik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak seumpamanya. Tak. Masih tak mula lama. Turun. Nak turun kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang yang turun kena langgar. Turun-turun masuk lubang. Tak tahu. Turun-turun pijak tahi ayam. Tak tahu. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak tahu dengan kelebihan yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah.
Kata ulama, likulli amrin dzibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Maka kalau tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim, memadai dengan bismillah sahaja. Boleh juga. Nak makan bismillah. Tak apa dah. Boleh dah. Ada kalau nak rekah-rekah, bismillah cukup dah. Tidak menjadi masalah. Baik, dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Allah iaitu lafzul jalalah, lafaz keagungan. Satu lafaz, satu isim, satu kata nama yang penuh keagungan. Allah. Dan di sana ada beberapa kelebihan pada kalimah Allah. Salah satu daripadanya, kita tak baca Allah. Tengok. Lafzul jalalah, lafaz agung itu berlainan daripada perkataan yang lain. Yang biasanya alif lam sa'du datah al lam datah lam atas la Allah sepatutnya. Tetapi mengapa kita sebut Allah? Lam di atas la. Allah. Itu keagungan sebab apa? Sebab Allah tidak nampak kehebatan pada nama Allah. Apabila sebab Allah, nampak keagungan pada nama tersebut. Itu keistimewaan dengan lafaz Allah. Satu. Yang kedua, dengan lafaz Allah, dibolehkan kita membacanya sehingga 14 harakah. Selain daripada di dalam Al-Quran. Contoh ketika mana? Ketika azan. Allah. Boleh sampai 14 harakah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Salah tak? Tak salah. Ustaz, Allah fatahah. Bila fatahah, dua harakat sahaja. Ya, dua harakat ketika membaca Al-Quran. Yang ulama fiqh-fiqh mengatakan, selain daripada Al-Quran, boleh dipanjangkan sehingga 14 harakat. Antara tempat yang lain ke mana? Ketika takbiratul ihram atau takbir intiqalat. Takbir berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain di dalam sembahyang. Boleh juga. Allahu Akbar. Oi, panjang sangat tu. Boleh tak? Boleh. Nah, begitu juga daripada qiyam untuk sujud. Allahu Akbar. Daripada sujud untuk nak qiyam, rakaat yang ketiga. Allahu Akbar. Sebab terkadang ada orang menegur. Ada berlaku orang tegur. Apabila imam takbir banyak, Allahu Akbar. Lepas tu dia sosek-sosek belakang. Salah tu takbir gitu. Hanya lebih dua rakaat. Kita baca, kita belajar tajwid, dua rakaat saja. Dia kat belakang. Itu membelajar Al-Quran, tidak belajar fiqah. Hukum fiqah lah, dengan hukum zahir. Kena satu per satu. Dia dalam bab yang berlainan. Boleh tak menjadi masalah? Yang jadi masalah seumpama dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kat situ dia panjang pula. Tempat yang boleh dipanjangkan, tidak dipanjangkan. Tempat yang tidak boleh dipanjangkan, dipanjangkan. Salah. Kalau disengajakan azan seumpama itu, maka hukumnya haram. Akbar, tarik kat situ. Tambah alif lagi. Alif, kaf, ba, ra, akbar. Tiba-tiba,
Allah akbar, Allahu akbar. Haram, kata ulama, kamu menambah kalimah akbar. Alif kaf ba alif ra. Itu bagi azan. Azan pun kena belajar. Bukan main ikut suka sahaja. Tetapi kebanyakan tempat azan beri kepada budak-budak. Ada sebahagian tempat dia beri kat budak-budak azan. Kalau asar, semayang zuhur asar. Tuk Bila kata, tak ada dengan budak lah. Makmum tiga orang. Dah aku nak azan, tak semangat. Kalau dengan isyak maghrib, ramai sikit. Itu bagi kat aku, budak-budak kat tepi. Waktu lain, terkadang bagi kat kanak-kanak sahaja. Budak-budak kadang-kadang azan tak betul. Nak asuh dia boleh, asuh masa lain. Semasa itu, kalau azan tidak betul, tidak sunat kita menjawab. Kalau ada bila azan, azannya salah, tak sunat kita jawab azan tersebut, kata fuqaha. Kenapa? Oleh kerana kalau kita jawab juga, seolah-olah kita setuju dengan kesalahan yang dilakukan. Dia salah pun kita redha jawab juga. Sebab itu, tak sunat kita menjawab azan yang dialunkan dalam keadaan tidak betul. Itu banyak tempat yang tidak sunat dipanjangkan, dipanjangkan. Tempat yang tidak sunat dipendekkan, dipendekkan. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah. Pemurah Allah, sifat pemurah Allah kepada seluruh makhluknya di dunia. Itu sifat pemurah Allah Ar-Rahman. Yang kita baca Allah Maha Pemurah. Pemurah dari sudut macam mana? Dia tidak kira jenis hambanya, jenis makhluknya, semuanya diberi. Kamu orang Islam, Allah beri rezeki. Kamu orang Islam yang tidak ikut Islam, Allah beri rezeki. Kamu orang yang tidak Islam, berpura-pura inginkan Islam, orang panggil munafik, Allah beri. Orang yang terkadang jelas dah tak nak Islam dan memang zahirnya memang tidak Islam, iaitu orang kafir, Allah tetap juga memberi. Tak kira siapa yang usaha dia lebih, siapa yang betul cara kerja dia, Allah beri. Kamu yang tidak taat kepada aku, kamu yang sekiranya melawan aku, kamu yang sekiranya menyekutukan aku, kata Allah, oleh kerana Allah bersifat dengan pemurah, maka Allah beri. Oleh sebab itu, kata Nabi, seseorang yang Allah Ta'ala beri, إِنَّ اللَّهَ يُعْتِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْتِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada orang-orang yang ia suka dan kepada orang-orang yang dia kasih dan kepada orang-orang yang dia tidak kasih. Allah beri dunia orang yang Allah kasih, Allah beri. Kamu nak buat rumah besar, buat. Orang yang Allah tak kasih pun Allah beri. Nak buat besar lagi, buat. Ada. Kat Ferrari kat Malaysia ada berapa buah? Ada 40 buah ataupun berapa buah. Siapa yang banyak memiliki Ferrari? Bukan orang Islam. Ambil, apa? Allah beri dunia, orang kasih, orang dia tak kasih, semua Allah beri. Orang yang nak pergi ke Mekah, Allah beri rezeki kat dia. Orang yang tak nak pergi ke Mekah, Allah beri juga kat dia. Habis tu dengan kemewahan, dengan harta benda dunia yang kita perolehi, adakah kita mengetahui tanda Allah kasih kepada kita? Tak tahu lagi. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Alhamdulillah, hidup saya selesa. Kereta 2 biji, motor 2, basikal 2. Isteri seorang. Tak ada arah lah sebab takut kat isteri. Kalau tak takut, 3 dah dia kata. Alhamdulillah lah.
Anak ada 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Oh, yang akhir sekali baru lulus UPSR dapat 5A. Alhamdulillah. Habis tu kira-kira hidup di bawah rahmat Allah ataupun tidak, di bawah keberkatan Allah ataupun tidak, di bawah hidayah Allah ataupun tidak. Walaupun dengan mulut kamu alhamdulillah, tak tahu lagi itu dari sudut dunia. Yang dari sudut dunia itu, apa kamu ada? Kereta 2 buah. Okay, kapi ada 2 buah. Dah, Vampire sebiji, BMW 7 series biji. Besar pada kereta kita. Yang kamu ada motosikal, orang kapi ada motosikal. Kita Virago, dia Harley Davidson. Kita 10,000, dia 70,000 semua. Ah, kamu ada basikal, orang lain ada basikal. Kamu ada anak 4 orang, orang kapi ada anak 4 orang. Nah, Angelina Jolie berapa orang anak dia? ada. Habis apa lagi yang sekian? Rumah, orang lain ada rumah. Cemerlang perperiasaan. Orang kapi belajar, orang kapi Oxford penuh dengan orang kapi University Oxford yang masyur di England. Habis apa sekira-kira? Hai, rupa-rupanya habis tu Allah kasih dak kat kamu. Tahu kalau tengok pada bahaya Allah kasih tu, tak boleh buat ukuran. Sebab Nabi mengatakan kemewahan harta benda dunia Allah beri semua oleh kerana Allah bersifat dengan sifat Ar-Rahman, Pemurah. Nah. Jadi wala yu'tid dina illa man ahabba, dan Allah tidak beri agama melainkan pada orang yang dia kasih sahaja. Jadi kebetulan kita rezeki alhamdulillah murah, diberi agama pula. Aurat kita jaga, sembahyang kita jaga, zakat dikeluarkan, puasa kita jaga, perkara-perkara haram kita jaga, syabahah kita elak, majlis ilmu kita suka, ulama kita dampingi, rumah Allah dilazimi. Itu tanda orang tu sesungguhnya dikasihi oleh Allah. Ada guard tempat saya, security guard. Dia marah kat saya. Dia kata, saya dengar khabar ustaz yang banyak sekali buat aduan mengenai kesalahan pengawal keselamatan. Dia kata, ketua warden ustaz dengan pengarah. Ketua saya beritahu, ustaz dengan pengarah sendiri banyak buat aduan mengenai kerana pengawal keselamatan yang tidak ikut peraturan. Dia marah. Dia kata, walaupun, saya tak nak kata kat ustaz, dia kata, tetapi, dia kata, walaupun orang sembahyang, ustaz sembahyang, pergi sembahyang surah, pergi sembahyang surah, dia kata, tetapi tak nak kata kat ustaz ni, tetapi ada juga orang yang sembahyang hati busuk. Tak nak kata kat ustaz, dia kata. Sebab ambil tahu, beritahu report mengenai mereka buat kerja tidak ikut peraturan. Ada juga hati busuk, dia kata. Saya, walaupun saya tak sembahyang, dia kata, tetapi saya baik. Pula dah. Dia buat hukum sendiri, sedap. Dia buat hukum dia sendiri. Saya mengaku saya tak sembahyang, tetapi hati saya baik. Nak kira macam mana? Nak kata apa? Dan memang masyarakat kita mudah sangat melabelkan seseorang dengan kebaikan. Cukup bagi seorang anak perempuan untuk dilabelkan sebagai seorang anak yang baik apabila anak perempuan tersebut cium tangan ibu dia. Cukup dah. Nak pergi sekolah, cium tangan ibu. Tengok tu anak dia bagus tu. Tengok cium tangan mak dia. Walaupun tak pakai tudung. Yang tunggu kat pintu kabar, kat pintu pagar, siapa? Bapak duduk tunggu kat pintu pagar. Orang lelaki duduk tunggu naik boceng, tetapi sebab senyum tangan mak lah bagus. Sejuk perut mak mengandung kamu. Sebab senyum tangan je. Itu orang Melayu. Kalau orang lelaki tidak pergi berjalan, duduk kat rumah. Orang lain berbaik dah. Bagus sungguh anak tuna orang tu. Allah. Tuh, mama baru 18 tahun. Duduk kat rumah je.
Alah, soleh bagusnya dia. Duduk kat rumah. Orang lelaki ni dia perlu banyak kat luar berbanding kat rumah. Bagus dia. Tak pergi ke mana-mana. Tak pergi ke mana. Surah pun tak pergi. Tak apa. Bagus sebab duduk kat rumah. Ini payah. Tak. Surah masjid tak turun. Cuma kalau baju basuh sendiri. Kemudian kalau basuh sendiri. Jemur sendiri baju. Kemudian tolong mak memasak. Bagus. Soleh lah. Sembahyang tak pergi sembahyang kat surah pun tak apalah. Tak pergi majlis ilmu pun tak apalah. Pakai seluar pendek dalam rumah pun tak apa. Asalkan dia duduk kat rumah, dah kira anak ya. Baik. Minda, mentaliti orang Melayu. Tak susah nak kata macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah. Murahnya Allah. Allah beri kepada sesiapa sahaja di kalangan hamba dia. Sekalipun hambanya itu menentangnya. Allah beri Ar-Rahim dengan nama Allah yang maha pemurah. Lagi maha mengasihani. Sifat kasihan belas Allah hanya kepada hamba-hambanya yang beriman sahaja di akhirat. Hamba-hamba dia yang beriman, yang termasuk golongan beriman di akhirat, maka orang tu sahaja yang dikasihan belas oleh Allah. Allah tidak akan aniaya. Allah tidak akan seksa. Allah tidak akan azab. Kerana kasihan belas Allah kepada orang-orang yang beriman di hari akhirat. Diletakkan di tempat yang baik. Khusus untuk orang beriman kat mana? Di akhirat sahaja. Manakala orang tak beriman, tidak ada Ar-Rahim. Sifat kasihan belas Allah tidak ada pada orang yang tidak beriman. Itu khusus. Ar-Rahman umum seluruh kepada hamba makhluknya. Ar-Rahim hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Itu sifat kasihan belas yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara sekalian alam. Alhamdu dengan lafaz ma'rifah memberitahu kepada kita bahawasanya segala puji-pujian lillah bagi Allah. Ada tak orang puji kita? Ada tak? Ada tak kita puji orang lain? Ada tak? Ada tak kita puji Allah? Ada juga. Ada tak Allah puji makhluk dia? Ada juga. Tetapi pujian yang hakikat sebenar-benar pujian hanyalah pujian kita kepada Allah dan pujian Allah kepada dirinya sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sendiri puji diri dia. Allah sebut dalam ayat tu, dia sendiri puji diri dia. Sebab memang pujian hanya bagi Allah. Tiba-tiba ada orang puji kita. Pernah orang puji kita? Pernah. Tak. Ui, pandai mu. Pandai. Orang puji kita? Tak. Pakaian cantik orang puji tak? Allah comel. Merah menyala. Dekat-dekat perhimpunan agung ni merah sungguh-sungguh. Contoh masalah. Orang puji juga comel. Orang nak kahwin, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Cantiknya rumah kamu. Orang puji rumah kita. Ada. Orang puji-pujian itu yang sebenarnya bagi Allah. Macam manakah yang dimaksudkan semua pujian bagi Allah? Allah puji, orang puji kita cantik. Comelnya kamu, rupa parah kamu, elok, sungguh-sungguh. Hakikatnya. Orang tersebut memuji Allah, bukan puji kita. Kita sahaja rasa kita dipuji, sebenarnya tidak. Apa sekira-kira kita hendak menerima pujian? Kita tidak ada apa-apa. Apa kita ada? Orang puji kita kerana apa? Cerdik, Allah yang beri akal.
Orang puji kita kenapa? Kerana kecantikan Allah yang jadikan rupa bentuk kita. Orang puji kita kerana rajin beribadah, Allah yang beri hidayah, kita buat ibadah. Orang puji kita kerana kita pemurah, Allah yang beri rezeki kepada kamu, maka rezeki yang lebih kamu beri ke orang lain. Mana kamu? Tidak ada apa-apa. Apa kita ada? Tidak ada apa-apa. Ada. Kita kosong, kosong, tak ada apa-apa. Sebab itu, apabila orang memuji kita, sayugianya kalau orang Arab. Orang Arab, kalau orang puji, dia jawab macam mana? Dia kata, apabila orang puji, orang terima kasih lah biasanya. Ataupun orang puji sekian-sekian-sekian, dia akan jawab, Alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah. Kita Alhamdulillah juga. Alhamdulillah lah orang puji aku. Lain. Kita faham lain. Alhamdulillah kita suka. Alhamdulillah. Orang suka dah kat aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah bentuk kita suka dengan pujian tersebut. Manakala orang Arab apabila sebut Alhamdulillah, tidak. Segala puji-pujian itu bagi Allah. Bukan bagi aku. Aku tidak ada apa-apa. Begitu juga apabila orang berterima kasih kepada kita. Oh, terima kasih. Syukran ya akhi, syukran. Terima kasih banyak-banyak. Ya jazakumullah. Terima kasih banyak-banyak. Biasanya orang Arab dia jawab apa? Syukran lillah. Kalau kita orang Melayu, kita akan jawab, terima kasih pada Allah. Jawab balik. Sama-sama. Sama-sama kita terima. Kita rasa bangga dengan ucapan terima kasih orang terhadap kita. Orang Arab, syukran. Afwan wa syukran lillah. Afwan, terima kasih saudara. Sama-sama dan terima kasih kepada Allah. Kembalikan ucapan terima kasih kepada Allah. Aku tak buat apa-apa. Yalah, terima kasihlah kerana tolong aku. Tidak, bukan aku. Hakikat yang sebenar, Allah yang menolong kamu melalui aku. Itu sahaja. Allah yang memberi rezeki kepada kamu melalui dia. Itu sahaja. Orang tu beri, terima kasihlah haji banyaknya. Haji beri pertolongan, terima kasih banyak-banyak. Kalau haji itu ada ilmu, tidak ada apa-apa tu saya. Allah nak beri pertolongan pada kamu. Kalau tidak dengan hidayah Allah, aku tak berhulurkan pertolongan tersebut. Akhirnya kalau orang tu rasa tahap sedemikian, kita tak akan rasa bangga diri, kita tak akan rasa besar diri, kita tak akan rasa tinggi diri. Tak akan rasa. Orang yang rasa tinggi diri kerana kita rasa kita hebat. Kita rasa bangga diri kerana kita rasa kita banyak menabur jasa. Tetapi kalau kita balik semula kepada Allah, segala-galanya tidak lain dan tidak bukan melainkan dengan sebab segala-galanya daripada Allah. Maka yang daripada Allah itu dikirimkan melalui aku sahaja. Seumpama orang yang menghantar satu barang, dia beri kat posmen pos laju, tolong hantar barang tersebut kepada si Fulan bin si Fulan. Tiba-tiba posmen tu dia bawa dengan barang tersebut hantar kepada orang yang menerima. Orang yang menerima akan ucap terima kasih kat siapa? Terima kasih banyak-banyak lah posmen. Tak ada. Aku tolong hantar saja. Umar Ria naik makan nasi dulu rumah saya. Bukan saya yang hantar. Ni barang orang lain. Tak. Apabila terima tengok nama siapa. Kita telefon. Terima kasih banyak-banyak. Posmen. Nak tak pergi ya. Tu kerja dia sahaja hantar. Bukan dia beri. Kita pun sama. Posmen. Posmen semua saya pun posmen. Itu saya posto. Kalau nama Piramli, posto. Tukar nama posmen. Apa hebat kita? Tidak ada apa-apa. Perantara sahaja. Okay. Nak beri derma, mari duit, mari. Ini orang tu beri derma kat kamu. Begitu sahaja. Hakikat kehidupan. Tetapi oleh kerana diri kita dah dilindungi dengan banyak sangat debu-debu, kita tak nampak siapakah diri kita yang sebenar. Seumpama cermin penuh dah debu, kita tengok kita tak nampak dah diri kita.
Kalau cermin itu dibasuh, kalau sentiasa digilap, sentiasa dicuci dengan agama, kita akan nampak siapa diri kita yang sebenar. Baru nampak Allah, aku tidak ada apa-apa, melainkan segala-galanya daripada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menjaga, Tuhan yang memelihara semesta alam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.